Hai kakak-kakak cantik, ketemu lagi dalam Realitas Kloset. Oke kak, seperti biasa ya, aku akan review ada beberapa tas di setiap episode. Silahkan kakak-kakak kalau ada yang suka, di screenshot aja kemudian chat ke toko, bisa di WA melalui nomor 08-17-277 semua pengiriman di kota Bandung ya. Kita mulai aja yang pertama. Oh ini tas second ya kak, jadi kalau ada yang punya ekspektasi tinggi dengan kondisi tas second, silakan minggir dulu ya. Boleh langsung ke store aja ya. Beda dong harganya ya. Oke, kita mulai. Yang pertama, ini aku punya tote bag dari Chanel ya. Cantik banget tote bag dari Chanel. Ini bahannya kayak kulit kaviar gini, Kak. Warnanya coklat seperti itu. Hardware-nya warna emas ya. Ini Rukambon punya loh. Ya, ini Rukambon, Rukambon. Sebelah sini juga Rukambon. Ini juga Rukambon ya kak ya. Di bagian depan dia tadi seperti tadi ya, dia ada nih ginuk-ginuk gini, gendut-gendut ya. Kemudian ada logo Chanel-nya ya. Chanel-nya dia membulat ya kak, udah bagus. Kemudian di bagian belakang dia ada pocket ya. Lihat kakak bisa lihat tuh ya, dia semua presisi ya kak, semua presisi bagian sini dan bagian yang ada ditempel apa nanti namanya pocketnya itu sudah presisi tuh. Lihat presisi banget ya. Oke, kemudian nih kulitnya, kulitnya ya empuk banget, kulitnya empuk ya, bagian ujung-ujungnya bagus, aman ya, bagian sininya juga sama, aman ya kak ya. Kemudian bagian handle-nya sama, dia kulitnya kaviar juga ya, dia nggak pakai fetter, hanya seperti ini aja ya kak ya. Oke, dia tali panjangnya itu di mix ya, kulit di mix dengan rantai seperti ini. Hardware-nya agak turun warna ya kak ya, bagian sininya ya, bagian sininya. Tapi untuk di bagian kayak di apa namanya di ring-ring seperti ini itu masih bagus banget ya. Oke, kita masuk ke bagian bibir tas. Bibir tasnya masih oke ya, bibir tasnya masih oke, nggak ada masalah dan nggak ada yang pecah ya. Kita masuk, dia tuh ada 1-2 kompartemen, dalamnya itu katun kayak gini kak ya, katun kayak gitu, warnanya cantik. Kemudian nih ya, paling depan dia ada satu kompartemen, kemudian ada satu pocket tanpa zipper. Di bagian belakangnya dia juga ada satu kompartemen, kemudian ada satu pocket tanpa zipper, dengan zipper ya kak ya. Di sini ada crate ya, Chanel made in France ya kak. Kemudian tag-nya, holonya hilang ya kak ya, holonya hilang, cuman ada beginiannya doang. Harusnya di bagian tengah itu dia ada holo yang kayak kertas putih gitu ya kak ya, ditempel, tapi di bagian itu dia hilang, jadi cuman ada bekasnya doang nih, cangkangnya doang. Kemudian di bagian tengah dia ada satu pocket ya, pocketnya juga sudah Chanel, di sini juga ada logo CC ya. Kita buka ya, nih dalamnya aman ya kak, dalamnya aman tuh ya, nggak ada yang robek ya kak, nggak ada yang robek, masih bagus ya. Kalau aku bilang ini dalamnya relatif aman ya kak, relatif bersih ya untuk ukuran barang second. Nah selain ada tali ini, dia juga ada tali panjang nih. Tali panjangnya masih berplastik seperti ini ya, tapi kalau aku bilang sih ini bukan tali panjangnya dia ya. Ini bukan tali panjangnya dia ya kak ya, tuh ya. Ini ada tempat talinya sih, ini ada tempat talinya ya, tapi dia nggak ada tali panjang. Jadi yang dikasih tuh hanya bukan kak, nggak ada tempat tali ya, cuman nggak tahu tuh buat apaan. Kalau ada tali panjang harusnya di situ sama di seberangnya juga ada, tapi ini nggak ada ya. Jadi itu sebenarnya seperti itu, ini mungkin kemasukan sama admin ya. Hanya begini aja ya kak, dia tote bag ya. Ini Chanel Paris ya kak ya, nih ya cantik. Ini yang Rukambon punya tote bag, jarang banget ada warna yang seperti ini, cantik ya kak ya. Lihat perpaduan warnanya. Ini kak aku kasih di harga 930.000 ya, 930.000, cantik banget tuh ya. Oke, presisi kak. Kemudian berikutnya aku punya Hermes ya kak. Aduh cantik banget warnanya kak, Hermesnya cantik banget warnanya, dia rose gitu ya, warna rose ya. Ini kak ukurannya di 34, aduh size-nya cantik sekali, 34, kemudian tinggi ke atas di 27, lebar ke belakangnya di sekitar 17 cm ya. Hardware-nya gold ya, dia gold hardware, jarang ada ya kak ya. Kulitnya dia seperti ini, kulitnya yang bahan kulit apa kayak kulit jeruk gitu ya kak. Untuk bagian apa namanya ini fetter-fetternya yang tebal ini aman, bagian sini juga masih bagus, handle-nya masih aman, bagian pinggir ya kak masih bagus ya, warnanya rose pink gini keren ya. Bagian sini juga sama, bagian sini
ya, kulit-kulitnya masih aman di bagian luar. Kemudian dia tuh hardware-nya seperti ini ya kak, hardware-nya seperti ini. Ada tulisannya Herme Paris, kemudian di bagian sini kayak ada kotak gitu ya, dia kayak di hot stem-nya juga sama. Nih, hot stem-nya jelas banget. Ya, hot stem-nya jelas banget, paku-pakunya lengkap. Bagian sini juga pakunya lengkap. Ya. Tuh, masih kinclong banget, masih markilong ya, Kak ya. Kita masuk ke bagian dalam. Dalamnya dia full kulit ya, Kak. Dalamnya dia full kulit seperti ini. Ya, so far sepenglihatan aku tidak ada yang merupak, masih cakep, aman semua. Satu kompartemen utama, satu poket tanpa zipper bagian depan, satu poket dengan zipper di bagian belakang. Ini zippernya sudah Herme, kemudian ujung zippernya sudah H, dan balik zippernya ini sudah Riri ya, balik zippernya sudah Riri ya. Aku nggak bisa angkat gini-gini ya kak ya, soalnya dia sempit banget ya. Nih, balik zippernya sudah H, ini zippernya sudah Herme, kemudian balik zippernya sudah Riri. Aku udah coba cek pakai apa? Yang buat dokter gigi itu ya kak, cantik banget ini. Warnanya juga rose pink dan dia gold hardware, jarang ada ya kak. Ini kalau ada yang mau ya kak ya, masih bagus, mulus banget. Ini aku kasih di 850 aja. Ini harga akhir tahun 850.000 aja. Yuk cepetan gercep, ini masih bagus banget. Gold hardware 850.000 ya. Kemudian berikutnya kak, aku punya, nah, ini tas Gucci ya, cantik banget. Ini model vintage. Dia tuh modelnya yang slim ya, slim. Gini, seperti ini slim. Ini bisa di shoulder, bisa juga di crossbody. Bisa dipakai bapak-bapak, bisa dipakai ibu-ibu. Ini unisex ya, Kak ya, unisex. Ini bahannya tuh kayak kanvasnya dia gitu, Kak. Tuh bahannya yang seperti ini. Ya, nggak ada yang masuk angin sama sekali, cantik banget tuh. Ya. Terus di sebelah sininya warna hitam. Ya, ujung-ujung selang-selangnya masih aman. Tuh ya, persudutan masih aman. Kemudian dia talinya, tuh, hardware-nya dia warna silver. Ya, Kak, di sini hitam, di sini navy. Di sininya hitam. Tuh, lihat ini super tebal. Super tebal dan bisa di-adjust ya. Ini lihat, semua sudah emboss Gucci, ya, Kak ya, tuh. Sudah emboss Gucci, jahitan Kakak bisa lihat cakep sekali. Walaupun dia vintage dan sudah jadul, sudah lama ya, Kak ya. Tapi dia kualitasnya masih bagus banget. Ya, masih bagus banget aku bilang. Ini size-nya di 34, kemudian tinggi ke atasnya itu di sekitar 30 ya, di sekitar 30. Kemudian aku nggak hitung ping, apa namanya? Tapaknya ya, Kak, dia tapaknya soalnya seperti ini. Nih, yang seperti ini ya. Ini kita masuk Kak, dia ada zipper ya. Tarikan zippernya kulit ya, kemudian zippernya, kepala zippernya sudah Gucci. Ya, kepala zipper sudah Gucci, dalamnya tuh, dalamnya kak, bagus ya, dia kanvas super tebal. Di bagian pojok sana dia ada kayak bekas, apa namanya, pen mark gitu ya, di pojokan. Di bagian depan ada dua poket tanpa zipper, bagian belakang ada satu poket berzipper. Ya kak, satu poket berzipper, zippernya juga sudah Gucci. Kemudian di bagian sini, lihat, jahitannya udah miring semua. Ini satu jahitan sama innernya, Gucci made in Italy. Ya kak, kemudian di sini nomor serinya 10 angka, aduh cantiknya, ini udah tembus ya kak, kakak bisa cek dulu deh ya, aku tadi bisa kak post ya video aku. Oke, ini cantik pakai banget kak, jarang ada, modelnya simple banget ya, simple banget. Dan enak tasnya gini aja, ya bagian depan dia ada crate-nya ya, Gucci made in Italy, bagian ujung-ujung semuanya sudah double stitching ya, seperti itu. Cantik banget ini juga begini. Tuh lihat lentur sekali ya, aku suka banget bahan-bahan yang lentur, aku nggak terlalu suka bahan-bahan yang kaku ya kak ya. Kalau ada yang mau ini cantik, nomor serinya lengkap, balik zippernya juga sudah Gucci ya kak ya. Ini kasih aku di 780.000, 780.000 jarang ada ya, unisex ya kak ya. Kemudian berikutnya aku punya Saint Laurent ya, aku namanya lupa nih, pokoknya modelnya model apa ya. Ini Saint Laurent ya kak ya. Saint Laurent, warnanya warna ungu, aduh cantik banget ya. Di bagian sininya nih, bagian sininya tuh ada embossnya Saint Laurent, tapi kalau dari kamera nggak gitu kelihatan dia Saint Laurent ya ini ya, tuh seperti itu. Ini dia ada tali panjangnya ya kak, jadi kakak ini bentuknya satchel, kakak bisa tenteng, bisa juga di shoulder atau di crossbody ya. Kemudian ini size-nya di 30, kemudian tingginya di 25, lebarnya di sekitar 14 ya, lebarnya sekitar 14. Modelnya seperti ini. Ini kulit asli kak, tuh lihat kerutan kulitnya ya, ini kulit asli ya, ujungnya seperti ini. Fetter masih aman semua, kakinya lengkap ada 5 ya.
Kaki lengkap ada 5, bagian fetter semuanya aman. Dia banyak fetter dan fetternya mulus semua, Kak. Ya, bagian handle juga sama, ada fetter mulus semua. Bagian kulit-kulitnya, aduh cantik banget, Kak. Ini fetternya juga cakep ya. Dia kan warnanya ungu, fetternya tuh warna burgundi, Kak. Cakep tuh, lihat nggak? Jadi kayak ada bayangan-bayangan gitu ya, keren ya. Tuh ya, masih cakep banget. Kemudian dia di bagian dalam, hardware-nya warna emas semua, gold hardware, oke? Okay? Kita buka. Ya, kita buka nih, Kak. Dia ada tali panjang yang aku bilang ya. Ini ada tali panjang. Tali panjangnya masih diplastikan. Ya, fetternya aman. Ya. Kemudian ini kulitnya masih aman. Di sini Saint Laurent. Di sininya Paris. Dan ini masih aman. Bisa kebuka, ya. Bisa kebuka, nggak macet. Biasanya ada yang macet, ada yang iseng distempel gitu kalau Kak. Jadi nggak bisa dilepas-lepas, ya, Kak. Nih, kemudian di bagian dalamnya lihat. Aduh, ya ampun, Kak, mewahnya. Dia tuh pakai blue drew, Kak, ya, pakai velvet. Bagian depan dia ada satu poket, ada satu kompartemen, dua poket tanpa zipper. Kemudian di tengah dia ada kayak satu satu kantong gitu ya. Bagian belakang dia ada satu kompartemen. Duh, Kak, aduh, ya ampun warnanya. Velvet ya, warna ungu ya. Kemudian ada satu poket berzipper. Ya, satu poket berzipper. Kemudian Kak, ini dia kreatifnya cantik ya, Saint Laurent Paris ya, MT-nya lihat udah bergabung dan balik zipernya ini sudah Saint Laurent ya. Sebentar, aduh gempa bumi, mohon maaf ya. Ini di dalamnya Kak sudah ada kreatifnya Saint Laurent Paris ya, ini dalamnya. Lihat MT-nya udah gabung cantik banget tuh ya, gabung kan? Nah, seperti itu ya Kak. Kemudian ini balik zipernya dia Saint Laurent. Aduh, aku nggak bisa kasih lihat ya, Kak. Soalnya dia di dalam sini. Ya, ini Saint Laurent ya. Ini kasar sudah. Bagian sininya juga sama. Mudah-mudahan di sini aku bisa kasih liatin. Sebentar, Kak. Ya, dalamnya aman, bersih, sentosa. Ya. Ini zipernya kita buka. Nah. Innernya aman. Duh, Kak, ini tuh tebal banget, Kak. Tebal banget ya. Nih. Ininya dolar. Nih, aku bisa kasih lihat gimana caranya. Susah ya. Aku takut tasnya rusak. Oi. Nih, bisa kelihatan nggak ya? Itu ya di sebelah sini ya. Tuh, aku nggak bisa kasih lihat jelas tuh ya. Sudah Saint Laurent Paris. Ya kayak cantik pakai banget ini, Kak. Ampun. Jarang ada. Semua balik zipper sudah Saint Laurent Paris. Keren banget nggak? Warnanya ungu, dalamnya velvet, keren banget. Ya, seperti itu ya, Kakak. Duh, ya ampun nih, dalamnya setebal ini, Kak. Lihat, MT-nya sudah bergabung ya. Aku males mencari nomor seri, ya. Aku jujur li males mencari nomor seri. Jadi kalau misalkan ini dapat Kakak nomor serinya, itu rezeki Kakak, ya. Nih, Saint Laurent ini modelnya apa? Aku nggak tahu deh, lupa deh nih. Ya, di sini udah emboss nih, Kak. Di sini sudah emboss, ya. Tuh. Ya Kak, ini si Saint Laurent kulit asli, warnanya ungu, cantik banget ya Kak ya. Cantik banget, bagi yang mau aja, kasih aku ini di harga Rp890.000 ya. Rp890.000 Saint Laurent bisa Kakak tenteng, bisa Kakak shoulder ya, karena tadi dia ada tali panjangnya ya. Tali panjangnya di sini ya, aku masukin ya. Cantik pakai banget di Rp890.000. Oke Kak, itu aja ya. Sudah aku review, ada 4 tas. Kalau kakak-kakak ada yang suka, di screenshot aja, kemudian chat ke toko, bisa di WA melalui nomor 08-17-277. Semua pengiriman kami dari kota Bandung. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye!